Meskipun kick-off Liga 1 2021 ditunda hingga akhir Juli, namun Arema FC masih getol berburu tanda tangan pemain asing. Sejauh ini, klub beralias Singo Edan itu sudah mengantongi 4 pemain asing. Artinya, klub kebanggaan Aremania Aremanita itu sudah melengkapi slot 4 pemain asing yang ditetapkan operator Liga 1. Yakni 1 slot untuk pemain Asia dan 3 slot untuk pemain non-Asia. Dari 4 pemain asing yang dikantongi Arema FC, hanya 2 yang berstatus resmi. Sedangkan 2 sisanya masih dalam tahap perekrutan. Berikut Rajudin Sport telah merangkum mengenai status 4 pemain asing yang dikantongi Arema FC. Satu, Renzi Yamaguchi. Status Renzi Yamaguchi adalah sudah resmi menjadi pemain Arema FC, dan sudah diperkenalkan kepada awak media, serta supporter. Renzi Yamaguchi adalah gelandang asal Jepang, kelahiran tanggal 16 September tahun 1992. Ia memiliki tinggi badan 175 cm. Renzi Yamaguchi didatangkan manajemen Singo Edan dari klub asal Thailand, Lampang FC. Dua, Adilson Maringa. Pemain bernama lengkap, Adilson Aguero dos Santos ini statusnya sudah resmi menjadi pemain Singo Edan. Bersama Renzi, ia sudah diperkenalkan manajemen Arema FC ke khalayak umum. Adilson Maringa lahir pada tanggal 22 Agustus tahun 1990, di Maringa, Brasil. Ia berposisi sebagai kiper dan memiliki tinggi badan 194 cm. Tiga, Kai Graca. Carlos Daniel Silveira da Graca atau yang akrab disapa Kai Graca, statusnya di Arema FC masih menggantung. Pasalnya, sesi perkenalannya yang dijadwal pada Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021, mendadak ditunda oleh manajemen Arema FC. Alasannya karena Kai Graca masih memiliki masalah dengan klub sebelumnya, di Liga Kasta 2 Portugal. Carlos Daniel Silveira da Graca ini adalah pemain timnas Tanjung Verde. Kai Graca lahir pada tanggal 5 Januari tahun 1988 di Nossa Senhora da Luz, Tanjung Verde. Pemain berposisi bek tengah ini memiliki tinggi 185 cm. 4. Carlos Fortes. Pemain bernama lengkap Carlos Manuel dos Santos Fortes ini, diduga kuat menjadi calon striker asing Arema FC. Status Carlos Fortes masih dalam masa perekrutan oleh manajemen Singo Edan. Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana menyebutkan, bahkan pekan depan Singo Edan bakal kedatangan striker asing. Nah, striker asing inilah yang diduga kuat sebagai Carlos Fortes. Carlos Fortes lahir di Lisboa, Portugal, tanggal 9 November tahun 1994. Ia memiliki tinggi badan 188 cm.